Kita awali newsline update yang pertama dari informasi Kantor Komunikasi Presiden membuat akun Instagram Presiden Republik Indonesia yang disiapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Akun baru tersebut bernama @PresidenRepublikIndonesia. Akun @PresidenRepublikIndonesia ini dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office. Menurut Kepala PCO Hasan Nasbi, akun ini bukan akun pribadi, melainkan akun resmi lembaga kepresidenan. Akun dengan centang biru ini belum aktif, namun akun ini direncanakan akan menjadi wadah publikasi aktivitas Presiden Prabowo. Adapun akun Instagram @PresidenRepublikIndonesia hingga Rabu siang terpantau telah terverifikasi di Instagram dan sudah memiliki lebih dari 500 ribu pengikut. Sejauh ini baru ada satu postingan di dalam akun tersebut, yakni foto saat Prabowo membacakan sumpah sebagai presiden di gedung MPR 20 Oktober lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.